即将至。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin Ganteng di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap sehat ya. Dan pada video kali ini, Mimin Ganteng kembali hadir untuk meneruskan alur cerita Babang Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 125. Yang mana pada Perfect World episode 125 ini menceritakan Xiao yang diburu banyak orang. Namun di sini, Xiao malah bertemu dengan kakeknya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa like dulu jika kalian suka dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini jenius dari 4 klan tertinggi datang melihat saat Xiao menghadapi anak petir. Dan Monu masih bertanya-tanya dari mana asal Huang ini yang ternyata mampu mengendalikan kilatan guntur untuk memperebutkan harta. Di sini anak petir berusaha menyerang Xiao lagi, namun Xiao malah terfokus ke tempat lain karena nafas pemuda yang diajari berada di seberang sana. Di sini pun Xiao tak akan memberikan belas kasihan kepada siapapun yang berani maju menantangnya. Namun terlihat di sini pemuda yang bernama Jin Li langsung maju dan menghadapi tantangan Xiao tersebut. Namun tetap saja, kekuatan dari Xiao ini masih terlalu besar untuknya hingga membuat Jin Li ini muntah darah dengan sekali pukul. Di sini anak petir yang melihat terkejut karena Jin Li langsung mengeluarkan keterampilan uniknya, yaitu rotan ilahi berkah langit untuk menghadapi Huang ini. Dan di sini Xiao juga baru tahu jika lawannya ternyata itu adalah Jin Li, yaitu putra ilahi dari kuil rotan ilahi matahari. Di sini Jin Li terlihat sangat marah melihat Xiao yang berani melukai rotan ilahinya. Namun di sini Xiao tadi sudah berjanji jika siapapun yang maju akan Xiao bunuh. Dengan cepat Jin Li ini mengeluarkan kekuatan harta lainnya, yaitu rumput neraka, untuk bisa mengalahkan Xiao ini. Dan Xiao dengan cepat langsung membalas dengan kekuatan petirnya. Namun di sini Xiao dikejutkan karena ternyata rumput neraka tersebut mampu menyerap kekuatan petir yang Xiao keluarkan. Bahkan terlihat benda tersebut terus mengejar Xiao. Jin Li pun yakin jika Xiao tak akan bisa kabur, karena meskipun ketua sekte yang datang juga akan berubah menjadi lumpur darah saat terkena serangan rumput neraka tersebut. Di sini Xiao hanya punya pilihan untuk menghadapi rumput neraka tersebut menggunakan tungku pilnya. Namun anehnya, terlihat rumput neraka tersebut malah berinisiatif untuk masuk ke dalam tungku tersebut, yang mana menurut Xiao itu semua karena ada makam immortal di dalam tungku tersebut. Di sini dengan cepat Xiao pun kembali ke hadapan Jin Li ini yang membuat semua orang sedikit terkejut. Dan di sini Xiao berniat untuk mendapatkan jimat pengganti kehidupan Jin Li dulu agar tak bisa bangkit kembali seperti musuh yang sudah Xiao hadapi. Dengan kuatnya, Xiao pun langsung memancal Jin Li ini menggunakan kekuatan petir di kakinya. Namun di sini Xiao gagal mendapatkan jimat pengganti kehidupan Jin Li tersebut karena dia menyembunyikannya di jejak bawaan yang berada di dahinya. Tiba-tiba fokus semua orang tertuju ke arah lain karena terjadi sebuah fluktuasi energi di tanah reruntuhan. Maka dengan cepat pun, semua jenis alam atas ini langsung menuju tanah reruntuhan tersebut. Bahkan di sini Xiao juga ikut karena penasaran dengan nafas orang itu yang begitu akrab dengannya. Sementara jimat pengganti kehidupan Jin Li ini kembali ke altar pembangkitan dan seperti yang lainnya bahwa Jin Li ini berhasil bangkit kembali. Namun suara orang-orang di situ terkejut karena generasi pertama dari kuil rotan ilahi ini juga berhasil disingkirkan. Tak lama kemudian tetua dari kuil rotan ilahi datang dan bertanya siapa yang berhasil mengalahkan Jin Li ini. Dan Jin Li ini menjawab jika dia adalah raja iblis muda yang sangat pandai menggunakan guntur. Mendengar itu, di sini tetua ini sadar jika mungkin orang yang dimaksudlah yang juga membunuh orang-orang dari istana iblis api. Dan master seperti orang yang dikatakan Jin Li ini sudah sangat langka. Serta tetua itu yakin pasti orang itu juga yang akan memulai perang antar generasi pertama. Sementara itu, Xiao sudah sampai di tanah reruntuhan yang dimaksud. Di sini Xiao yakin jika pemuda yang dia cari berada di situ, karena perasaan akrab itu semakin kuat dan semakin dekat. Semua jenius pun juga terbang ke arah situ, namun Xiao masih dengan tenang untuk berjalan. Di sini Xiao juga melihat Jin Hao berada di situ juga, setelah melihat dia yang terbang menggunakan pakaian andalan Jin Hao, yaitu armor perang abadi. Dan di sini Xiao semakin yakin jika kakeknya pasti menyamar, karena nafas pemuda itu juga berada di tubuh Jin Hao ini. Di sini tangan Xiao semakin gemetar, merasakan perasaan akrab saat melihat ternyata pemuda itu berada di depannya. Namun tiba-tiba muncul serangan mendadak dari belakang pemuda tersebut yang berusaha menyakitinya.
Sosisusi! Dan ternyata, serangan itu berasal dari seorang bernama Mingzi yang juga datang ke tempat itu untuk mendapatkan run tulang dengan terus meremehkan kekuatan pemuda ini. Namun pemuda ini dengan santai menjawab jika Mingzi ini tak lain hanyalah seperti mayat hidup di tanah Nether ini dan langsung menghadapi kesombongan Mingzi ini. Zhao yang melihat dari kejauhan pun semakin yakin jika itu memanglah kakeknya yang sedang menyamar setelah mendengar logat bicaranya. Di sini terlihat pemuda itu kewalahan menghadapi Mingzi ini dan berkata jika dirinya sedang tak terluka, maka Mingzi ini pasti sudah mati. Namun Mingzi semakin beringas dan mengubah pedangnya menjadi pedang raksasa untuk membunuh kakek Xihao ini. Di sini terlihat pemuda ini hanya bisa menahan serangan pedang Mingzi ini dan terjadi ledakan. Saat kabut mulai menghilang, di sini Mingzi terkejut karena ada pemuda lain yaitu Xihao yang sudah di depannya dan langsung melemparkan Mingzi dengan sekali hentak saja. Di sini pun Xihao meminta Mingzi pergi karena Xihao masih mempunyai urusan dengan pemuda di belakangnya. Mendengar itu bukannya pergi, Mingzi ini malah mengeluarkan kekuatannya lagi yang lebih besar. Dan dengan cepat Mingzi ini menebaskan pedangnya ke arah Xihao, yang mana dengan santai Xihao ini menahan dengan satu gerakan tangan saja. Di sini Xiao langsung mengeluarkan 3 teknik andalannya sekaligus untuk menyerang Mingzi ini karena melihat Mingzi yang begitu arogan. Dan meskipun Mingzi berhasil mengalahkan teknik Xiao yang lain, namun teknik Vermilion Api Xiao meledak tepat di depan Mingzi. Tiba-tiba di sini serangan muncul dari kabut bekas ledakan tadi yang ternyata Mingzi ini belum mati. Dengan cepat Xiao langsung terbang mengarah ke arah Mingzi dan menghantamnya begitu kuat. Melihat serangan Xiao yang begitu acak dan tidak jelas, di sini Mingzi langsung mengeluarkan teknik andalannya yang mana teknik itu mampu membentuk avatar dirinya yang lebih besar. Namun tanpa banyak omong, Xiao langsung mengeluarkan teknik petir kuatnya yang seketika mampu menghancurkan avatar tersebut. Di sini Xiao sedikit mengejek dan bertanya bagaimana rasanya terkena serangan acak dan tidak jelas milik Xiao tersebut. Mingzi pun berusaha menahan serangan Xiao dengan pedangnya setelah melihat kepalan petir raksasa milik Xiao. Namun Xiao tanpa ampun langsung menggunakan teknik gunturnya sekali lagi, yang mana kali ini mampu membuat Mingzi terbunuh karena serangan combo dari Xiao tersebut. Dan seperti yang lainnya, tubuh Mingzi ini berubah menjadi jimat pengganti kehidupan dengan dendam yang begitu besar kepada Xiao. Xiao pun masih menantang Mingzi ini dan mempersilahkan dia datang lagi jika belum puas karena Xiao akan membunuhnya lagi lain kali. Setelah itu tanpa basa-basi Xiao pun langsung bertanya apakah pemuda tersebut berasal dari alam bawah. Yang mana pertanyaan Xiao ini membuat mereka berdua sama-sama terdiam sejenak. Perlahan pemuda itu membuka lautan kesadarannya dan mengajak Xiao ngobrol di tempat itu agar orang lain tak ada yang mendengarnya. Di sini Xiao sangat terkejut karena kesadaran pemuda itu sangatlah kuat. Dan di sini pemuda itu mengakui jika dia memanglah dari alam bawah. Mendengar itu Xiao pun tahu jika maksud kedatangan pemuda itu ke alam atas pasti untuk mencari peluang. Namun Xiao sedikit bingung karena dia tahu jika pemuda itu memasuki alam rahasia bukanlah bertujuan untuk mencari run tulang seperti orang lainnya, namun hanyalah mengawasi pemuda yang menggunakan armor perang abadi. Dan di sini Xiao bertanya, apakah nilai armor tersebut lebih besar dari peluang di alam rahasia? Di sini pemuda itu menjawab jika dia tak tertarik dengan pusaka atau peluang di alam rahasia Yuan Tian ini. Dan pemuda itu mengaku jika orang dengan armor perang abadi tersebut adalah cucunya. Mendengar itu, di sini Xiao semakin yakin itu adalah kakeknya. Namun di sini Xiao juga berkata, jika pemuda itu seharusnya masih punya satu cucu lagi di alam bawah. Di sini pemuda itu bertanya-tanya siapa pemuda di depannya itu, karena berulang kali bertanya identitas aslinya. Namun di sini pemuda itu sadar, jika orang di depannya ini tak punya niat jahat kepadanya.
Dengan wajah sedih, pemuda itu mengaku jika dia memang punya satu cucu lagi di alam bawah. Namun sayangnya cucunya tersebut sudah mati. Dan jika cucunya tersebut masih hidup, pasti akan lebih kuat daripada generasi pertama di alam atas ini. Dengan perasaan berdebar bahagia bercampur sedih, Siho pun memberitahu jika cucunya tersebut belum mati dan masih hidup. Mendengar itu dengan cepat pemuda itu bertanya apakah Huang ini pernah bertemu cucunya tersebut. Dan dengan mengeluarkan air mata kebahagiaan sambil melakukan sujud penghormatan, di sini Siho berkata jika dirinya sudah bertemu dengan tubuh roh kakeknya tersebut di Pulau Iblis. Dan Siho mengikuti petunjuk tubuh roh kakeknya tersebut dan mencari beliau sampai di tempat sekarang, meskipun Siho tak berhasil menyelamatkan tubuh roh kakeknya tersebut. Dan Siho bahagia akhirnya bisa bertemu dengan kakek kesayangannya tersebut hari ini. Mendengar itu, si Zhongtian ini tak menyangka jika ternyata orang itu adalah Hao Ernya. Dan selama ini beliau hanya bisa merasakan jika tubuh rohnya hancur dan tak tahu jika ternyata sudah berhasil bertemu dengan si Hao. Dengan cepat pemuda itu merubah ke wujud aslinya, yang mana ternyata benar jika beliau adalah Raja Iblis Agung atau si Zhongtian kakek si Hao. Di sini pun beliau mengaku jika beliau sangat sedih ketika mendengar si Hao sudah mati di alam bawah. Namun Xiao menjawab jika tak ada satupun yang bisa membunuh Xiao ini. Dan meskipun dia sudah kehilangan tulang tertingginya, maka dia masih bisa bertahan karena dia adalah cucu dari Dewa Iblis Agung. Mendengar itu, si Zhongtian sangat bahagia karena ternyata cucu kesayangannya tersebut belum mati. Dan setelah itu Xiao sangat sedih karena hanya demi dirinya saja kakeknya tersebut banyak menderita bahkan sampai kehilangan lengannya. Namun kakeknya tersebut terlihat sangat santai dan menjawab jika lengannya bisa tumbuh kapanpun karena beliau sudah berada di ranah vulnerable. Dan beliau tak sempat membentuk tubuhnya kembali karena akhir-akhir ini beliau sibuk oleh perburuan orang-orang dari Gunung Belau. Dengan cepat pun Xiao pun langsung memeriksa keadaan kakeknya dan kebingungan kenapa energi darah di tubuh kakeknya tersebut melonjak bahkan seperti di luar kendali. Dan beliau menjawab jika semua itu karena energi sejati Dewa Iblis yang beliau temukan sewaktu berada di Pulau Dewa Iblis. Namun di sini Xiao merasa jika masih banyak jejak energi kematian yang terus mengikis tubuh kakeknya tersebut, serta sepertinya kakeknya tersebut belum sepenuhnya memurnikan energi tersebut. Di sini beliau mengaku jika setelah menelan pil energi sejati Dewa Iblis tersebut masih ada pengakangan di tubuhnya. Dan kemudian beliau terluka parah dan tak bisa mengendalikan energi tersebut karena tiba-tiba diburu oleh pemburu dari Kuil Immortal yang menyebabkan beliau terpaksa membiarkan energi kematian tersebut menyebar ke seluruh tubuhnya. Mendengar itu, di sini si Hao sangat jengkel karena lagi-lagi Kuil Immortal yang berulah. Maka dari itu, di sini Xiao berjanji jika suatu saat dia akan pergi ke Kuil Immortal, kemudian akan menggulingkan fraksi tersebut. Dan pada perfaquart episode 126, Xiao akan kembali menghadapi orang-orang yang sangat ingin membunuhnya, serta Xiao akan bertemu dengan Cao Yucheng muda atau Duan De dalam film Shrouding the Heavens. Serta Xiao akan berjuang sekuat tenaga untuk bisa menyembuhkan luka pada kakeknya tersebut. Dan itulah guys, alur cerita perfaquart episode 125 ini. Akhirnya Xiao ini bisa ketemu juga ya dengan kakeknya ini. Dan bagaimana perjalanan Xiao untuk menaklukkan alam atas, kita tunggu saja di perfaquart episode 126 minggu depan. Akhir kata, perbanyaklah sedekah dan perbanyak senyum meskipun hati kita sedang sakit. Dan see you next episode.